Halo guys, kembali lagi pada channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat spam chat WhatsApp. Spam chat WhatsApp menggunakan aplikasi Adobe for WhatsApp. Nah, untuk link aplikasinya, silakan kalian download di link deskripsi sudah saya sediakan. Seperti ini. Jadi bagi apa yang baru pertama kali menginstal, silakan kalian klik accept. Kemudian bagaimana dia akan masuk ke pengaturan dan kemudian kalian mengaktifkan aksesibilitasnya. Dan bentuknya seperti ini. Dan bagaimana itu cara mengirim chat WhatsApp ya. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian hanya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp WhatsApp Ori. Oke, kita cari kartunya. Caranya pakai ini. Oke, kemudian kita cari targetnya terlebih dahulu ya. Kita cari ini pakai speed ya. Nah, untuk pengirim spam chat WhatsApp ini menggunakan aplikasi dan aplikasi WhatsApp ini, kalian buka terlebih dahulu chat WhatsApp-nya ya. Lihat saya ya. Chat WhatsApp target. Dia kita teman-teman pada nonton. Kita buka dulu WhatsApp-nya. Lihat kita buka chat aplikasi dan aplikasi WhatsApp. Ya. Kita cari nama kontak target ini. Nah, ini kita centang, kita akses. Nah, di sini itu tempat kita untuk mengetikkan aksesi pesannya. Kita sikap saja cek benar pada bagian ini. Kalian bisa pilih berapa banyak spam chat WhatsApp kalian akan dikirim dengan kasih berikan untuk kemudian kalian pilih saja yang di bawah itu pun kalian aktifkan pilih kalian pilih mode chat ada bor, vitali, kritikan dan kapten. Kita bisa coba sendiri kecil artinya apa saya akan melihatkan dalam bentuk bold atau teks dengan kemudian kita klik send. Oke, agak seperti ini bentuknya. Ketika pengiriman chat sudah berhasil ya, maka aplikasi untuk WhatsApp kalian akan keluar sendiri ya. Jadi seperti itu tutorialnya ya, kalian bisa coba sendiri untuk prank teman kalian ya kalau kalian suka jahil. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan comment, oke? Terima kasih telah menonton video ini.